Halo guys, balik lagi sama gue di Ark Survival Evolved. Dan kali ini gue bakal lanjutin petualangan gue yang kemarin. Di episode kemarin itu gue berhasil ngetem mini dragon. Naga yang kecil banget ya, mini dragonnya keren nih. Bentuknya kecil banget. Terus ada Abandoned Fire Wyvern dan satu lagi ada Guardian Rock Drake. Dan gue udah baca komen dari kalian, kalian pada ngasih nama dino-dinonya nih. Kita bakal lihat namanya dari si wyvernnya dulu. Si Wyvern katanya namanya Cigar. Terus untuk si ini namanya Sauron nih, si Guardian Rock Drake. Dan satu lagi si Mini Dragon. Mini Dragonnya katanya nama Little Bob. Mini Dragon gua taruh mana ya? Jadi sini deh. Parkir. Ini markas gua belum main umpuk, kayaknya gua harus bikin dino storage ya. Tapi taran dah. Dan sekarang gue masih boleh makan. Nah, di episode kali ini sebelum kalian nonton, jangan lupa like dulu videonya dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Nah, sekarang ini gue pingin kita keliling-keliling nyari dino lagi ya. Gue masih belum siap bangun-bangun, belum ngumpulin bahan-bahan gitu. Gue udah ada ini miniatur dragon food biasa yang craftnya murah. Kita bakal nyari lah. Oh, rootless minion. Kira siapa mati? Disitu ada frozen griffin. Oh, itu kita hajar dulu deh, takutnya dia nyerang markas. Coba mana tuh, mati. Kita sekarang keliling kemana ya enaknya? Oh, itu dessert. Kita kemarin belum full keliling ya, kita cek dessert kali ya. Pakai siapa ya enaknya yang ngebut-ngebut ini? Ngebut nggak ya? Oh, ini ngebut nih. Atau kita pakai buaya, tapi nggak bisa terbang. Mobility-nya kurang. Pakai kemarin mana ga armor. Oke, ini lagi aja lah Anubis. Gua nggak tahu kenapa gua suka nih wolf, enak banget. Keren. Kita ke desert lagi ya. Itu masih banyak yang belum dieksplor mapnya, aduh nge-lag lagi. Kalian gue pengen nyari hewan Pandora juga yang makanannya miniatur dragon food yang biasa-biasa. Kita belum punya semua tuh. Kayak bos arca gitu-gitu. Kita ke arah desert ya. Set suara naga. Ih, naga hijau mulu. Level 4 doang lagi. Hajar deh, kalau nggak bahaya nih. Mampus. Ada Noctis gacha. Kita ajar-ajar dino sini dah. Padahal mau keliling malah ngajar-ajar dino jadinya. Set, gue pingin banget boss food. Gimana ya cara dapetinnya? Apa kalau kita bunuh boss kayak gini bisa dapet ya? Tapi dia darahnya 547 miliar cuy. Gila banget. Ntar dah. Coba kita cek sesuatu deh. Sebelum ke dessert gue pingin ngecek sesuatu dulu nih. Deket markas itu kemarin tuh kalau gak salah kan ada apa tuh, mini titanosaurus ya. Itu ada satu atau dua ya? Kalau ada dua gue pengen nyoba bunuh satunya deh. Kalau adanya cuma satu ya udah gak jadi dibunuh. Kalau salah ada dua deh. Ini satu, satunya waktu itu gue pernah ketemu nyangkut. Atau yang nyangkut yang ini ya, udah gak nyangkut lagi. Udah jalan-jalan dia. Iya, kayaknya udah gak ada deh. Kayaknya itu yang nyangkut deh. Udah gak nyangkut lagi. Ya berarti kita gak jadi bunuh dia. Tadinya mau gue bunuh kalau ada dua. Atau sementara kita bunuh dulu kali ya. Gue penasaran kalau kita bunuh bos, kita bisa dapat ini gak sih, boss food? Kalau boss food itu kan craftnya susah ya. Kita coba bunuh sekali deh daripada penasaran. Tapi bunuhnya kita harus pakai Dino Pandora. Ada golem. Tentang golem. Set, kuat amat darahnya berapa dia? Dapat ini skin tangan. Kita pakai di tangan kita ya. Skin sepatu kita nggak butuh, udah ada. Tinggal helm sama celana. Ntar gue pengen nyoba bunuh si itunya deh kalau kuat. Pakai siapa ya? Dino Pandora gue paling kuat siapa ya? Si kuda itu.
kuat lah ya. Udah max level belum? Bisa dikasih frozen elixir gak? Oh bisa. Bisa level up counter gak? Ya gak bisa. Gue gak tahu nih damage-nya berapa ntar. Tau lah, gue takut salah upgrade. Darahnya kayak lebih nih, kita buang di stamina aja. Kita cek dulu damage kita sebelum nyerang dia, soalnya darahnya banyak banget tuh. Damage kita sekarang berapa nih? Coba kita cek. Buset, ada minusnya. Udah kagak kelihatan damage-nya. Kita coba hajar kali ya. Biarin lah nih kuda mati atau enggak. Daripada nggak dicoba sama sekali, mending nyoba lah. Nantang maut, biarin. Daripada penasaran selamanya. Kira-kira dapet loot apa ya ngebunuh bos? Save dulu deh, takutnya crash. Nah, udah gua save. Coba kita hajar ya. Buset. Oh. Dia damage juga kayak ini ya. Tapi kayaknya kita kuat nih ngalahin dia. Kira dapat apa lootnya? Dia udah sekarat. Wah, jelek banget lootnya. Di inventnya ada nggak? Di inventnya nggak ada apa-apa guys. Berarti nggak worth it lah ngebunuh bos kayak gini. Jelek banget dapat lootnya tadi. Ini nih. Wah nggak dapat apa-apaan. Cuma dapat tool-tool ampas sama tech roof satu. Buat apa tech roof satu doang? Harus paket kemana satu doang ini. Gak bisa ngapain. Ah nyesel gue bunuh si itunya. Tapi gak apa-apa lah, kita bisa nyari lagi kok. Kita bisa nyari lagi nih kalau kita mau tem. Lagian juga kalau gue ada boss food, yang pertama gue tem bukan si Titan itu, jadi santai aja. Sekarang kita pulangin si grappernya. Kita naik Anubis lagi deh. Kita ke tujuan kita yang pertama tadi, itu Blizzard. Ih. Nyari apa ya? Pengen nyari hewan Pandora dulu sih yang makanannya mini dragon food. Kira-kira ada nggak ya sekitaran sini? Ambil ke arah desert deh. Mereka kalau salah ada otter api deh. Coba kita cek. Di deket-deket kita ngetem ini. Ada gua ya di sini. Set ada gua. Ke rumah. Baru tahu gua ada gua di sini. Gak muat wolfnya. Coba deh gue pingin. Ini gue apaan. Buset gelap banget, kagak bisa lihat gue. Anjay sumpah, ini gelap banget. Ini gue apaan ya. Buset gelap banget. Udah balik dulu deh. Kita belum siap menjelajah gue ini. Gelap parah. Ada Yuti. Kronos Yuti lagi. Salah jalan gue. Jalan keluarnya di mana ya? Lah. Ini udah tempat keluarnya. Itu ada tracker. Beda tempat keluarnya dah. Oh, dalam bukit-bukit sini doang kayaknya guanya deh. Kita ke arah desert. Ke tanah hitam dulu, deng. Mau ngecek-ngecek gini dino-dino Pandora. Ini terbangnya agak ribet dah. Gak tau kenapa. Ini buah yang gue pingin nih. Kayaknya pertama kali gue dapet boss food yang gue tem. Duluan ini nih. Ular. Keren banget sumpah. Nah ini udah dimana? Oh udah di sini. Kita cari hewan yang makan miniatur dragon food. Di sini kosong ya? Ya di sini kosong. Di mana ya waktu itu otternya? Yang nyala-nyala api-api gitu. Atau ini aja deh. Ini makan miniatur dragon food kan. Micro raptor bos. Oke, mantap. Kita tem ini aja. Halo. Lah, pick up. Gua bisa di raid tahan E. Kita coba pakai ah, ngetes. Wah, jalannya aneh. Wow, larinya ngebut banget. Bentuknya. Oh, bentuknya keren ya. Tapi yang gua bingung ini nih. Kita nge-ride dia, kitanya hilang orangnya.
Oh ada deng tuh kelihatan. Lah, eh bukan deng, salah lihat. Kukira orang gua, taunya lehernya. Klik kiri, matok, damage 4 juta. Klik kanan. Ngapain klik kanannya? Nyerang pakai kaki. Jece. Oh terbang. Chat X, Control G, R, O. Gak ada pencetan lain. Mau klik kiri, klik kanan sama C. Ah, duh. Tapi ini kalau udah terbang kagak bisa mendarat lagi kayaknya nih. Ngebug kayak apa tuh? Arca yang di mod forward mid juga gini nih. Kenapa arca gini semua ya? Terus gimana dong nih? Cara mendaratnya gimana? Coba kita suruh land. Gak mau dia. Dia gak mau mendarat. Oh, gua tahu biar mendarat. Kita pick up, kita buang. Nah, udah mendarat, mantap. Kita pulangin dari. Karena kita udah coba. Lanjut taming-taming deh. Sekarang kita nyari hewan parados deh berarti. Karena miniatur dragon foodnya udah pake nih. Wicked Wyvern ya. Level 72 lumayan tuh mau gue tema. Ini Flaming Owl level berapa? Udah 40 doang. Waktu itu kan mau 100-an tapi mati. Kita tem ini deh Wyvern. Buset, kena racun. Purpurnya berapa dia? Oh, nggak kena tadi peluru gua. Kok nggak kena sih? Buset, mati. Baju gua udah OP, mati dong sama dia. Ya kita retrieve corpse deh, bentar. Ini kenapa teleporternya numpuk? Kita retrieve corpse langsung sana lagi ya. Tadi di mana ya gue lupa. Tadi kalau nggak salah wyvern-nya gue udah pingsan deh. Nah, terus gue kesananya ke Anubis. Terbang lagi deh. Kayak nyangkut. Tadi di daerah sana-sana ya. Untung di sini mapnya gampang dihafalinnya lah. Kalau ribet bingung. Coba kita ke tempat wyvern tadi ya. Oh, di sini nih. Depan situ. Di sini-sini. Tempat kita ngetem arca kan tadi nih. Tuh, wyvern kalau nggak salah tadi pingsan deh. Bener nggak ya? Tak ada mayat. Tuh pingsan mantap. Panah gue sisa satu dong. Udah mau habis. Gak boleh ripem berarti nih buat ngetem satu hewan lagi nanti. Kalau ripem udah deh. Pakai pedang gue. Kasih daging. Oh langsung ngetem cuy. Gak pake saddle, oke gak pake. Kita langsung gunain deh, langsung nyoba. Langsung ngetes. Kayaknya OP deh. Armor gue udah gede banget loh padahal nih. Armornya 65.000, bisa mati ya mak. Ini wyvern, GG banget. Aduh beloknya susah lagi dia. Iya beloknya susah, ribet. Wah keren ya warnanya. Damage-nya, klik kiri coba. 65.000, berarti ini OP. Sumpah wyvernnya bagus banget nih. Base damage 65.000. Yang wyvern yang kemarin tuh yang Abandon Fire Wyvern base damage-nya cuma 7.000 apa? Lupa gua. Di kanan nyembur racun. Racunnya berapa tuh damage-nya? 9.000. Ini friendly fire enggak ya racunnya? Kadang-kadang ngebunuh kita sendiri. Coba tes. Kita ke racunnya ya. Iya, darah gua ngurang tuh, darah orang gua. Ini ngurang. CC, oke wyvern biasa. Kalau terbang angkat ya, iya benar. Cuma ini klik kirinya lumayan sakit tuh. Kita pulangin wyvernnya deh, kita cari hewan lagi sekarang. Ada wyvern.
Kita pakai Anubis lagi. Ini juga keren nih, gue pingin dah. T-Rex ini nih, Rex Boss. Bentuknya unik ya. Sumpah gue pingin banget Boss Food, ribet banget dapetinnya. Masa ngebunuh boss kagak dapet? Kalau dapet kan jadi enak. Saya kagak, sedih. Ya, gue belum pernah daerah-daerah sini dah. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa deh di sini, kosong. Kita ke desert deh. Sebenarnya gue pengen explore laut, tapi kemarin pas gue cek lautnya tuh kosong, jadi nggak jadi. Ini ada micro raptor boss lagi nih. Hajar aja lah yang ini. Kita hajar aja yang ini, siapa tahu dapat loot. Save world dulu, save world. Kalau nggak nge-crash, takut gua nge-crash sumpah. Trauma. Ada lootnya nggak tuh? Yah jelek. Ah nggak dapat. Dragon food dah. Oke-okean apa? Nanti kalian semua dapat nggak nih? Ya Allah, ginian doang lootnya. Itu nggak bisa bikin di smithy. Nih. Ya saddle doang. Terobos. Gua aja belum pernah ketemu terobos. Wah. Kagak tahu bentuknya kayak gimana tuh. Parah ya, enggak dapat dragon. Oke, ini kita pulangin lagi deh kudanya. Ternyata enggak dapat apa-apa, kita kebunuh beberapa hewan Pandora. Waktu itu cuma hoki berarti itu small dragon food. Benar-benar cuma hoki-hokian itu, enggak selalu dapat. Kita lanjut cari hewan Parados ya berarti. Ini udah domba merah, kita ajar deh. Lumayan nih lootnya. Pewarna ding. Lootnya pewarna doang ternyata. Berarti yang lootnya lumayan bukan yang itu. Yang dodo. Kita farming wicked semua ya, bunuh-bunuh Danny Shinehorn. Lumayan nih. Dapat wicked soul. Ini snow owl level berapa? Udah 24 doang. Kagak ada yang tinggi apa? Flaming owlnya. Daerah sini putih deh tanahnya. Kita kesana-sana dah. Ada yang belum dieksplor nih di mapnya. Ada kolam. Di desert. Kolam kan? Kolam. Buset terror birdnya macam. Ada apa-apaan di sini? Ih, kosong banget. Di depan sana daerah apa ya? Oh, redwood itu. Kok kagak ada dino ya di sini? Apa belum nge-spawn? Belum nge-spawn atau ngebug? Ada Parados Wyvern itu. Oh, ini nih. Legendary Karkinos, kita tem yuk. Jarang nih gua ketemu kayak gini-gini. Woi, Karkinos. Karena gua cuma satu, inget nih, enggak boleh miss. Kalau miss udah deh gagal teming. Pakai pedang. Bisa diambil lagi enggak tuh panahnya? Oh, itu di badannya tuh panahnya. Dapat lagi panahnya. Tangan kita keren ya, pakai skin corrupted. Mana tangannya tuh? Woi. Kasih daging. Ih, salah ketik mulu. Mantap. Tem legendary Karkino, so dia pakai saddle. Kita langsung pulang deh. Oke guys, gua rasa cukup sampai sini dulu aja petualangan gua di Ark Survival Evolve kali ini. Di episode kali ini gua berhasil ngetem micro raptor boss. Dia gendernya female, terus ada wicked poison wyvern gendernya female juga sama. Dan satu lagi ada si legendary Karkinos, ini belum gua sedelin jadi belum kita coba nih. Dia gendernya tuh female, semuanya female. Kalau ada yang masih nama silakan komen aja di bawah.
Terus kalau menurut kalian video ini seru, jangan lupa dipencet tombol like-nya dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih baru di channel ini. Sekian guys, dadah.